Piala Dunia di Indonesia di cancel. Jadi ceritanya Piala Dunia U20 itu mau diadain di Bali, Indonesia. U20 ini under 20. Artinya Piala Dunia buat para pemain yang umurnya di bawah 20 tahun. Udah direncanain semua, udah siap-siap. Bahkan semua akun FIFA udah ngepost lagu buat nyambut Piala Dunia ini. Lagunya Weird Genius, Lyodra, Tiara, dan Ziva. Keren banget, bangga banget. Tapi semuanya batal, nggak jadi. Postingan lagu tadi dihapus dari semua akun FIFA dan Piala Dunianya nggak jadi diadain di Indonesia. Semua ini karena banyak pejabat yang menolak timnas Israel buat main di Indonesia. DPRD, Ormas, Gubernur pada nolak Israel main di Indonesia. Ini menarik karena di olahraga lain kayak badminton, sepeda, panjat tebing, itu ada timnas Israel dan semuanya boleh-boleh aja tanding di Indonesia. Yang lebih menarik lagi, Duta Besar Palestina bilang kalau mereka gak masalah ada timnas Israel karena menghormati tuan rumah. Malah tuan rumahnya yang gak bolehin. Terus kalau di cancel, dampaknya apa? Banyak kayak timnas Indonesia dilarang ikut agenda FIFA, gak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dan masih banyak lagi. Sayang banget. Kalau menurut